Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas trading hari ini dan rekomendasi besok nih tanggal 15. Nah gimana Mas Bro hari ini ya, IHSG itu sempat open gap atas ya, kita pada cuan. Terus di bawah longsor, mungkin yang ambil lagi di sini, naik lagi cuan lagi ya. Cuman di bawah turun lagi sampai merah, dan di akhir sesi naik lagi. Nah ini dia nih Mas Bro ya, yang bikin drama. Kalau IHSG-nya langsung turun lah, cut loss selesai. Kalau langsung naik kan langsung cuan gitu. Kalau ini kan naik turun gitu bikin drama ya. Oke, kita lihat di sini dari asingnya Mas Bro, lihat asingnya masih masuk ya. Bahkan masuknya sekarang jumbo sekali, masuk 1,083 triliun. Jadi banyak banget asing masuk hari ini, luar biasa. Jadi asing masuk terus ke IHSG, luar biasa banyak. Oke, kita langsung aja, masih asing masih masuk, jadi masih santai bagi teman-teman yang masih ngehold saham-saham blue chip, masih oke banget. Masih santai, selama asing masih masuk masih bisa hold. Kita lihat aja trading hari ini. Yang pertama itu adalah PTPP kita cuan ya, PTPP. Di grup STS tadi cuan PTPP. Nah, sempat nyentuh ke garis kuning ya di 1110. Ya, bahkan sempat nyentuh ke harga 1120 sih. Yang kita TP. Terus selanjutnya adalah Metratel ya. Nah, Metratel ini kita juga Mitratel. Oke ya, sempat TP ya bagi yang ambil di 800, TP di harga 815 ya. Walaupun gak maksimal tapi tadi TP sekitar 1,5%. Oke, terus BBNI, Bank Negara Indonesia guys. Nah, BBNI juga cuan, sempat nyentuh ke target kita di 8200. Lihat ya Mas Bro, BBNI kita cuan. Terus SMBR ya, Semen Batu Raja. Nah, SMBR di sini masih hold ya, turun ya untuk SMBR. Jadi kita masih hold aja untuk SMBR. Volumenya juga kecil banget sih, semoga besok rebound ya. Oke, SMBR doang yang gagal, yang tiga ini semuanya TP. Terus selanjutnya adalah SMKM. SMKM juga TP ya. SMKM kita juga TP tadi di sini Mas Bro, di harga 228 ya, ambil di harga 210, TP di 228. Tapi kalau Mas Bro yang masih hold, tentu aja kena ARB. Nah, tadi udah cuan sekitar 3% lebih, 4% mungkin. Kios juga sama ya, kios kita cuan. Kios sempat nyentuh ke sini Mas Bro, ke harga 498 ya, mungkin sekitar 4% TP-nya untuk kios. Terus baut ini ya, nggak tahu, saya nggak ikutan baut. Baut ya malah turun ya guys, cut loss ya kalau seperti ini. Tapi saya nggak ikut untuk baut. Ya kita anggap cut loss. Slice juga cuan. Kalau slice saya ikut ya, slice saya ikut dan cuan 5% ya, 4% lebih slice. Nah ini Mas Bro, ini 4% lebih tadi pokoknya slice ya, 5% bahkan ya untuk slice. Jadi slice tadi cuan. Oke, baut dan SMBR ya yang gagal ya. Kalau SMBR masih hold, tapi kalau baut CL aja. Nice, terus selanjutnya adalah rekom besok. Ini yang pertama kita keluar saham Bank BCA guys. Wow, Bank BCA ini bank non syariah ya. Kita bahas aja bagi teman-teman yang punya Bank BCA gitu ya. Kenapa kok masuk rekom udah kayak gini gitu ya. Asingnya masuk banyak banget hari ini guys. Luar biasa Bank BCA ini. Nah, ini open gap atas dan kuat gitu di atas ya. Golden cross di sini. Nah, targetnya maybe ke sini lagi nih. Kayaknya Bank BCA ini sebelum turun masih mau naik lagi nih. Nah, mungkin targetnya akan ke sampai ke sini ya. Ke sekitar harga 82 lagi nih guys. 82 lagi ya untuk target Bank BCA. Mungkin sama kayak tadi ya, Bank BNI ya. Mana leman? 82, 8225. Nah, di sini ada resist lagi di 88, 8225 guys. Oke. 82 ya. Di sini Mas Bro targetnya di 8200 untuk Bank BCA. Nah, kenapa kok masuk rekom? Nah, kita jelasin di sini ya. Bank BCA di sini ini ya BBCA. Di sini file-nya ya selalu besar, kalau Bank BCA 600 miliar ya. Gede gitu ya. Terus di sini BBCA juga foraging-nya inflow dan banyak sekali ya. Hari ini Bank BCA itu dibeli asing itu nyaris 300 miliar guys. Banyak banget. Dari val 600 miliar, Mas Bro di sini, val 600 miliar separuhnya tuh asing. Nah, jadi asing itu kalau ngomong blue chip tuh gila gitu. Banyak ya.
Kalau saham-saham LQ45 itu big player-nya asing. Nah, ini asing masuk di harga 84.2, guys. Di harga closing ya, sekitar harga closing. Ini masih aman sekali. KZ ini masuk di 84.2 ya, sekitar harga closing. Target kita di 82 ya untuk besok ya, untuk target dari Bank BCA. Kalau ngomong masalah fundamental sih, walah, bagus ya. Cuman emang harganya sekarang udah tinggi, Mas Bos, hati-hati. Bank BCA ini udah agak tinggi. Kalau misalnya Bank BCA itu murah ya, di sekitar 6.000-an tuh murah. Bank BCA di harga 6.000-an tuh murah. Kalau di harga 7.000-an ya udah harga fair. Nah, kalau udah 8.000-an itu berarti udah tinggi. Kalau mau main ya scalping aja, jangan invest. Kalau invest tuh kalau ngomong Bank BCA udah 6.000-an gitu. Nah, itu buat invest bisa. Seperti itu, Mas Bro ya. Profitnya naik segala macam, ini bagus banget sih fundamentalnya sih. Enggak perlu diragukan lagi ya. Bagi teman-teman besok mau ikut Bank BCA ya ambil aja di 8.075. Nah, tarik aja di 8.200. Oke, terus selanjutnya adalah ALI, guys. Nah, Astra Argro Lestari. Nah, di sini juga volumenya nambah ya. Walaupun ini udah mulai melandai untuk MACD-nya, cuman ini volumenya masih nambah. Mungkin besok kita bisa copet di ALI. Nah, ALI ini juga mau bagi dividen ya. Kayaknya sih, saya lihat sini sebentar ya. ALI di sini naik. Wow, bid-nya, guys. Serem ya. Bid-nya di 119 di harga closing itu 2000 lot. Diganjel gede banget. Tapi di sini juga diganjel di 12.000-nya. Nah, besok kita lihat aja untuk ALI ya. Tapi kalau feeling saya sih naik besok untuk ALI. Nah, di sini asingnya net buy ya. AK, ZP, YU, DX ini semua beli ya. AVG-nya juga di 11.900. Nih lihat top buyer asingnya di harga close. Nah, Mas Bro juga bisa nyaman kalau seperti ini ya. Top buyer asing di harga close, nggak jauh-jauh amat. Jadi oke banget untuk ALI. Nah, untuk fundamental ALI ini kan CPO ya. CPO lagi mahal, harga minyak goreng lagi oke. Profitnya juga harusnya berlipat-lipat. Nah, Mas Bro bisa lihat di sini untuk profit dari ALI. Kemarin 2020 cuma 800 miliar dan sekarang 1,9 triliun, artinya 2 kali lipat lebih. PBV-nya juga masih under value ya dibanding historisnya dia. Sekarang PBV cuma 0,1 koma, ini biasanya 1 koma lebih. Oke, ROE-nya juga lagi bagus. Fundamental lagi bagus banget dan di sini mau bagi dividen, guys, bentar lagi, guys. Nah, ini ya. Nanti saya bahas aja di video khusus ALI mau bagi dividen. Di sini RUPS-nya tanggal 13 April. Nah, ini yang dibahas adalah dividen nih, saya yakin, Mas Bro. Karena setiap bulan April dan Mei itu memang ALI bagi dividen. Oke, dan bagi dividennya berapa? Nanti Mas Bro lihat video saya khusus tentang bahas dividen ALI ya. Oke, mantap. Nah, kita scalping aja nih besok nih. AVG asing di harga close, jadi masih aman sekali. Bagi teman-teman besok mau ikut ALI, ambil di 11.900. Nah, TP-nya di mana? TP-nya di mana? Kalau TP-nya saya sih mending kalau buat cuman buat scalpingan ya di harga sekitar sini, Mas, berpucuknya ya di 12.200. Guys, 12.225. Nah, di sekitar 12.000 lah, 12.100 sampai 12.200. Nah, itu target dari ALI besok, Mas Bro. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya. Ini saham-saham blue chip ya. Selanjutnya adalah ASII ya, Astra International ya. ASII ya, ini juga satu grup juga sih sama ALI ya. Sama-sama Astra. Di sini juga naiknya lumayan gede ya, lumayan 1,6 dan bid-nya juga diganjel besar juga sama. Kita lihat ASII Astra International, di sini asingnya masuk banyak sekali, guys, ya. Mas Bu lihat di sini untuk ASII ya. ASII itu asingnya masuk 147 miliar ya. AVG-nya 6387. Nah, AVG si asing si ZP beli sebanyak itu 200 ribu lot itu. Dia AVG-nya di harga closing. Sama kayak ALI, guys. Makanya saya masukin semua ALI dan ASII. Posisinya sama, tinggal pilih salah satu. Tapi kan ini kan otomotif. Terus yang ALI kan TPO ya, beda juga, tapi satu grup juga. Pilih salah satu aja sih kalau menurut saya.
Kita lihat di sini untuk fundamental sih ya bagus juga, nggak perlu diragukan lagi. Profitnya juga naik banyak. PBV juga masih under value dibanding historisnya dia sebenarnya ASII. Equity juga naik, fundamental bagus banget, sama kayak ALI posisinya, luar biasa. Nah, kita tinggal lihat targetnya aja ya ASII ya. Nah, di sini ASII Astra International. Nah, di sini open gap atas dan kuat gitu ya. Nah, targetnya besok di sini, Mas Bro. Di harga sini ya. Di harga open kemarin di 6,5, Mas Bro. Besok bisa enggak ya ke 6,5? Kita doa aja karena memang ZP ini perlu jualan dia di atas kan gitu. Targetnya ke 6,5 Mas Bro, di 6.500 ya. Bagi teman besok mau ikut ambil di 6.375 ya, di harga close TP di 6.500. Oke, terus selanjutnya adalah saham dari WMUU, guys. Ini Unggas ya. Widodo Makmur Unggas. Ini sama kayak Main, sama kayak Jakva, sama kayak Cepin. Nah, di sini juga breakout resisten, guys. Nah, targetnya mungkin di resisten berikutnya di garis warna pink ini di 160. Nah, kita lihat di sini dari fundamentalnya ya, WMUU. Oke. Kita lihat WMUU di sini juga naiknya 6% loh, bid-nya juga lumayan tebel ya. Sekarang bid sama overnya imbang ya, malah gede bid-nya. Nah, kita lihat dari fundamentalnya ya, WMUU. Oke, every quarter nice. Di sini profitnya terus naik ya. Nanti Q terakhirnya harusnya lebih gede profitnya karena harga ayamnya akan naik ya. Oke, fundamental juga PBV juga sekarang rendah dibanding historisnya dia, walaupun ya setara mahla Jabfa lah ya untuk PBV dari si WMUU. Cuman ini harganya kecil ya, jadi retail-retail seneng gitu ya. Harganya 100 perak, kalau Jabfa kan udah 1.600, kalau Cepin udah 6.000an mahal. Mahal nominal maksudnya. Oke, di sini profitnya juga naik. Fundamental no problem, lagi bagus untuk WMUU. Oke, kita lihat WMUU di sini asingnya juga masuk sih, tapi sedikit karena memang dia bukan saham masuk indeks besar, jadi asing juga nggak bakal ngelirik. Nah, kalau asing ngelirik ya paling masuknya Java kalau nggak Cepin. Nanti kita bahas. Oh, ada di sini Java dan Cepin nih. Di sini yang masuk nganu nih, oh, stock bid guys. Stock bidnya untuk buyer nih di AVG 154. Terus AAG di 153, PD di 152. Di sinilah nggak terlalu dalam sebenarnya AVG dari top buyernya. Nah, targetnya kita di 160 guys ya. Jadi ambil di 155, 156, TP di 160 nih untuk WMUU. Dan WMUU ini juga terdapat sentimen positif dari kenaikan harga ayam ya. Terus sama lebaran juga segala macam. Jadi biasanya kalau Java dan Cepin naik, WMUU ikut ketarik gitu, Mas Bro. Oke ya, kita lanjut untuk part 2 guys.